Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vikartes. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstall CorelDRAW X6. Karena ini agak sulit ya, bagi yang belum ketahui, proses uninstallnya agak sulit. Beda dengan X7, X8 dan seterusnya ya. Jadi perlu di sini saya buat tutorial karena kemarin waktu polling di channel saya banyak yang permintaan tutorial PC dan ya tutorial dari keluarga Adobe. Okay. Jadi hari ini saya buat tutorial untuk PC cara menginstall CorelDRAW X6. Yang pertama kalian buka, kalian search di sini ya. Kalian cari control panel. Ini dia, klik dua kali. Nah, klik di uninstall program. Nah, di sini kalian cari file kalian yang ingin diinstal, yaitu CorelDRAW X6. Nah, ini dia. Klik dua kali, klik kanan, uninstall dan check, atau bisa biasa keluar di sini juga, anis ya. Klik di sini. Nah, kebetulan di PC saya tidak bisa uninstall di program ini ya, di control panel. Nah, bagi kawan-kawan juga yang kendala seperti ini, caranya kalian masuk ke Windows, klik program, ya agak lambat. Nah, klik di apps ya. Apps and feature. Nah, kalian cari filenya di sini. Ini dia CorelDRAW ya. X6, klik uninstall. Sudah keluar ya. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah tampil seperti ini. Kalian arahkan kursor ke sini, klik kanan. Nah, klik di allow blocked content. Selanjutnya klik yes. Nah, dia baru bisa keluar next. Jika kalian tidak ikuti seperti yang tadi, seperti saya yang buat, maka next-nya tidak akan keluar. Selanjutnya, klik di sini, remove dan conteng ini. Remove a user file. Selanjutnya kalian klik remove. Selanjutnya tinggal kalian proses sampai selesai uninstall. Ini agak lama sedikit ya. Di proses ini akan saya percepat. Sudah siap ya. Selanjutnya kalian klik finish dan CorelDRAW X6 sudah terinstall. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke kawan-kawan kalian dan juga bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching my video.